Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke bos, sekarang kita mau memasak. Memasak apa yang bisa enak ya bos? Kita memasak mie saja. Oke, mie rebus. Kalau mie rebus itu harus direbus ya bos? Ya jelas lah, kita siapkan teflon dan airnya. Oke bos, siap bos. Oke, secukupnya. Terus apa lagi, Bang? Lalu kita nyalakan kompor gasnya. Oke. Kita tunggu sampai air di dalam teflon ini mendidih atau bahasa indramayunya adalah mulak. Oke, seperti itu kira-kira. Terus kalau nggak mulak-mulak bagaimana, Bang? Aduh, Bang, yang dan jelas ini, Bang. Kita siapkan juga sayurannya. Di sini kita punya kacang, dawa atau kancak panjang. Ada juga sawi. Terus yang ini rokok nggak usah dulu, nanti saja. Oke, kita tunggu mulak dulu ya. A few moment later. Oke, setelah airnya mendidih, kita masukkan kacang panjang. Kita potong-potong kacang panjangnya. Oke, kita potong-potong. Nah, pakai gunting aja seperti ini. Fokus sama kacang panjangnya ya, jangan sampai tergigit. Oh, bukan tergigit. Jangan sampai terpotong jarinya. Bagaimana kalau jarinya terpotong, Bang? Ya otomatis kamu tidak akan punya jari lagi. Terus kalau jarinya nggak ada, bagaimana masaknya, Bang? Ya nggak usah masak, beli aja. Oh, begitu ya, Bang ya. Kalau nggak punya uang gimana, Bang? Ya nggak usah beli. Tidur aja tidur. Gue belum ngantuk, Bang. Sudah sana, bawel lu. Sabar bosku, gak bisa marah-marah seperti itu. Ya kamunya cerewet aja. Diam sana. Setelah itu kita ambil sawi dan kita masukkan sawi. Kita potong dari dangkelnya atau dari pangkalnya ya. Kenapa harus dari pangkal dulu, Bang? Malah muncul lagi jin cerewet. Udah sana, ganggu aja. Ini saya sedang bikin tutorial nih. Oke, lanjut kita potong-potong ya, dari pangkal hingga daunnya ya, supaya lebih mudah seperti itu. Kalau mau lebih mudah masih mending tunggu, Bang. Cepet, Bang. Ya kamunya belum ngasih-ngasihin duit. Sana pergi cari duit yang banyak biar kita bisa makan enak. Ya sabar, Bang. Monet itu butuh proses, Bang. Setelah monet, kita perlu beberapa banyak video lagi, Bang. Yang lebih keren lagi, Bang. Kita harus terus berkolaborasi, Bang. Supaya kita bisa saling berkolab-kolab seperti itu, Bang. Supaya kita banyak penghasilan, Bang. Untuk menghindari panjang-panjang seperti itu, kita menghitung 4 bagian. Nah, jadi 4 bagian. Buat saya, buat istri, sakit sakit. Buat anak, buat cucu. Oke, siap. Nah itu, kita ambil yang namanya ini, yang mangkuk. Nah, lupa sendok untuk menariknya. Kita pakai sendok. Oke. Supaya, kenapa kita pakai sendok? Supaya kita tidak perabotannya tidak kotor semua. Oke. Sendok, terus kita ambil
Mulai dong, kita masukkan selami di beras matang. Kita masukkan ke mangkuk. Jadi kami sambil seperti ini. Kita geser dulu kameranya ke mangkuk. Ke mangkuk kamera. Nah, ini betul. Kita taruh di atas mangkuk. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan bumbunya. Kita masukkan. Nah. Oke. Terus kita masukkan minyaknya. Minyaknya ya. Nah, seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah. Ah, betul kan? Minyak ya. Apa kabar teman-teman? Mantap. Sekian dan terima kasih.